Halo guys, gue Potion Mana dan kali ini gue mau review villa glamping di Safe Village. Nah ini tipe kamarnya yang superior ya, jadi ayo kita review aja nih guys, langsung ya. Oke teman-teman, ini dia tampak dari depan glamping superior ya dari Safe Village. Ini kita masuk sekarang. Nah kamarnya seperti ini. Nih teman-teman akan mendapatkan payung. Payung dapat dua sebenarnya. Tadi yang satu rusak payungnya, jadi udah satu aja cukup. Jadi kalau misalnya teman-teman terkeluar dari glamping tuh, kan kita outdoor ya, jadi bisa pakai ini kalau hujan. Nah yang kedua, fasilitasnya dapat sendal buat jalan-jalan di dalam. Oke teman-teman, nah sekarang ini ada di bagian kitchennya. Di sini ada satu kompor dan sudah ada gasnya ya, udah beserta gas. Jadi kalian bisa masak mie dan lain-lain di sini. Di sini juga ada tempat cuci piring. Nah, mohon maaf nih agak gelap karena sudah menjelang maghrib. Beserta ada sabunnya juga. Dan ada teh, coffee dan sugar. Kita lihat teh, coffee, sugarnya apa ya. Oke, ini ada kopi. Kopinya Nescafe, klasik. Mantap. Dan ini ada teh. Tehnya ini Lipton, yang yellow label tea. Mantap jiwa, stoknya juga lumayan banyak ya guys. Dan ini ada sugar. Ya, ini sugarnya saset. Mantap jiwa. Oke teman-teman, nah berikutnya di atas ini ada 4 cangkir yang kalian bisa gunakan. Dan kalian juga di sini jangan khawatir, dapat botol minum juga, dapat air minum itu Le Mineral 4, botol minumnya air mineral 4. 4 botol itu ya lumayan. Jadi enggak perlu keluar lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa belum cukup, bisa yang beli 1 liter dari luar. Di sini juga ada panci-pancian, frying pan, dan di sini ada mangkok dan piring plastik. Nah, di sini juga ada apa? QR buat kalau mungkin teman-teman mau mesen makanan ya. Bisa pakai QR itu untuk ngeliat menunya. Dan juga ada satu saklar di sini. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Nah, sekarang di bagian toilet. Toiletnya toilet duduk beserta ada siraman. Dan ini toiletnya bagus, toiletnya lancar dan airnya juga kencang. Dan di sini ada showernya juga. Showernya juga airnya lancar dan kencang. Nah, teman-teman juga di sini bisa milih ada dingin, ada panas. Oke, di sini juga sudah tersedia sabun mandi dan shampoo, beserta ada 2 sikat gigi dan pasta giginya. Mantap. Oke, bagian dapur sudah. Sekarang kita ke bagian kamar tidur. Let's go. Wow. Nah, sudah ada istriku. Dia sedang golek-golek. Dan di sini sudah ada, kita lihat ya secara mendetail. Ada saklar di sini 1. Ada tisu dan ada 1 meja di sini, dan juga ada ini guys, ini jarang-jarang juga nih di tempat-tempat biasanya ini dapat semprotan nyamuk mungkin ya. Ini bukan buat nyamuk tapi untuk serangga-serangga yang biasanya mungkin malam suka hinggap ke dalam kayak gitu, karena kan ini glamping ya, jadi ada beberapa spot yang terbuka jadinya banyak serangga masuk. Nah, di sini ada 1 tirai TV. Udah dapet TV juga, jadi kalian bisa nonton. Kita lanjut lagi. Ini atapnya, guys. Nah, di bagian atap di sini sudah dikasih jaring-jaring. Jadi, jika ada serangga atau hal-hal benda-benda asing masuk, itu bisa terperangkap di jaring-jaring ini. Kita lihat sekali lagi. Nah ini bagian luar guys, bagian di balkonnya.
Di sini ada 2 tempat duduk dan 1 meja. Ini kenapa gue taruh sosis dan daging di sini, karena di sini satu dia nggak dapet kulkas ya. Jadinya kita taruh luar dagingnya biar kena dingin dari udara puncak, karena lumayan dingin di sini ya. Jadi semoga ini juga aman nih daging-daging ini, karena nanti malam kita bakal mau nge-grill. Nah, ini juga minum-minuman taruh luar biar dingin juga. Dan yep, ini adalah pemandangannya. Oke, buat teman-teman yang sama keluarga mungkin bisa di sini ya, di Superior Glamping, karena ada jembatan penghubung antara Superior 1 dan Superior 2. Jadi kalau kalian bawa keluarga bisa dibuka dan bisa bolak-balik laut sini, enak, seru. Oke, teman-teman. Nah, ketika kalian nanti check-in, kalian akan mendapatkan voucher breakfast ini. Dan lihat, ini dia complimentary-nya. Teman-teman dapat roti bakar. Nah, itu dianterin tadi jam berapa ya? Sekitar jam 5-an. Ada tim dari Chef Village nganterin roti bakar yang spesial ini. Wah, luar biasa. Dan juga nanti di jam 8 malam, nanti teman-teman bakal bisa ngegrill. Dikasih 4 jagung bakar dan 4 sosis untuk digrill nanti jam 8 malam. Sama petugasnya ya, nanti bisa dibantu untuk ngegrillnya. Wih, luar biasa. Oke, nah teman-teman, tadi ketika gue masuk ke dalam, itu sudah ada tersedia juga extra bed 1, seperti ini ya guys, matras empuk. Tadi extra bednya ada di sini, tersusun dengan rapi, tapi cuman gue modifikasi seperti ini karena biar gue bisa lulalang, karena gue juga nggak pakai extra bednya gitu. Satu extra bed dan satu bantal, bantalnya gue taruh atas, jadi bisa gue pakai nanti. Oke, dari bawah, dari kamar ke atas ini cukup bikin ngos-ngosan ya. Aduh, yang belum terbiasa naik gunung mungkin kayak gue ngos-ngosan. Main, ini lokasinya di bawah situ. Dan kita kalau mau ke atas naik, ini kopi kabutnya. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman, ini adalah parkiran yang di dalamnya Chef Village. Cukup luas ya, guys. Ya, pintu masuk ya. Kalian nanti bisa check-in di sini. Loketnya untuk reservasi. Oke, let's go. Oke, buat teman-teman yang mau nginep di Chef Village, ini ada beberapa tips. Jadi ketika kalian check-in, coba kalian minta nomor resepsionisnya. Jadi ketika kalian butuh apa-apa, itu gampang nanyainnya gitu. Karena sepanjang gue tadi nyari kontak person di kamar, kayak biasanya kan ada tuh di meja, kalau di hotel meja atau di kunci, tapi ini gue nggak nemuin kayak gitu. Jadinya gue mau nanya sesuatu agak susah kayak gitu. Dan juga pintu yang penghubung antara balkoni dan kamar juga pasti tertutup dengan rapat selalu. Nih guys, ketika malam-malam kalian mau tidur dengan diiringi suara serangga-serangga malam, asik banget.
Oke, teman-teman, sekarang kita mau barbekyuan. Ini kita beli dari luar ya, guys. Nah, ini dia. Pagi, guys. Sekarang kita mau breakfast. Nah, kalau breakfast kita harus ke restoran ya. Cantik banget. Ini udara sejuk banget. Ini dia restorannya. Ini dia. Oke, teman-teman, ini adalah breakfastnya. Kalian nanti tinggal ambil aja sepuasnya dan secukupnya. Enak banget di sini suasananya. Staffnya juga ramah-ramah ya, guys. Nah, ini guys, jadi karena istri gua masih tidur, jadinya gua bawain breakfastnya. Di sini bisa dibungkus ya, guys. Oke, teman-teman, itu dia tadi review kamar glamping superior dari Sea Village. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau rekreasi bersama keluarga. Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan comments. Dan sampai bertemu di video berikutnya. See you, guys.